10. Pemasyuran kemerdekaan. 10.3. Detik pemasyuran kemerdekaan negara. Detik pemasyuran kemerdekaan. Permulaan sambutan pemasyuran kemerdekaan diraikan pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Menjelang tengah malam 30 Ogos 1957, jalan sekitar Bandar Kuala Lumpur dipenuhi kendaraan. Jalan sesak dengan kereta, bas, beca, basikal serta pejalan kaki menuju ke Padang Kelab Selangor. Suasana malam penuh meriah diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Pada jam 10 malam, wakil parti perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sardun Jubir mengambil tempat duduk. Pada jam 10.30 malam, sebanyak 300 orang pemuda membentuk perbarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja yaitu Menara Jam. Perbarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Pada jam 10.58 malam, semua lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Jam 12.30 malam, lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi menunjukkan jam 12.30 malam dan laungan merdeka oleh orang ramai. Kemudian, Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ke tiga-tiga tiang bendera. Bendera Anyan Jack mula diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen yang dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Bendera Anyan Jack diturunkan dan disambut dengan tepukan dan laungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah itu. Sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Pada jam 12.10 pagi, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Beliau kemudiannya mengambil tempat di atas pentas. Pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Otman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat ini berukir peta semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tunku Abdul Rahman di dalam peta itu. Di tepi bulatan peta ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air, gelaran yang diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. Rantai emas dikalungkan oleh Sardun Jubir ke leher Tunku Abdul Rahman, diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Pada jam 12.25 pagi, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Pada jam 12.55 pagi, majelis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Peristiwa bersejarah di Stadion Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957, di Stadion Merdeka Kuala Lumpur, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Perarakan barisan pasukan tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20.000 orang membanjiri stadium. Mereka datang seawal pukul 6 pagi. Di atas pentas, kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II, yaitu Duke of Gloucester, serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh Biduanda. Pada jam 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman tiba di stadium dan disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu yang dipertuan agong dan pemaisuri serta Duke dan Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester, wakil kerajaan British, memberikan ucapan
dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian, Nafiri dimainkan. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahwa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali dan disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai kaum. Merdeka! 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 Kemudian disusuli merdeka dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari. Seterusnya, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan sambil diiringi lagu kebangsaan, yaitu Negaraku. 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada jam 11 pagi, istiadat mengangkat sumpah yang dipertuan agung yang diadakan di Balai Rongseri Istana Negara. Upacara ini kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar, serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Pada jam 1.30 petang, Majlis Jamuan di Residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas pesuruh jaya tinggi British, yaitu Sir Donald McLivray. Pada jam 5.25 petang, Sir Donald McLivray dan istri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan permaidani merah dan barisan kehormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu.